وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة sesuatu yang wajib kita syukuri pada beberapa tahun terakhir ini khususnya di negeri kita ini telah terjadi kebangkitan ilmiah dan amaliyah yang keduanya merupakan asas dalam Islam. Di mana para pemuda, syababul muslim, berada di saf terdepannya di mana-mana tempat, di dalam maupun di luar kota. Begitu banyak dihadiri oleh para pemuda, dan ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar kepada kaum muslimin, di mana para pemuda demikian semangat dalam mempelajari dan memahami serta mengamalkan dan mendakwakan Al-Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tentu saja yang saya maksudkan dengan pemahaman adalah pemahaman yang benar yang berjalan di atas sunnah dengan mengikuti manhajus sahabah, manhajnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Islam sebagaimana kita ketahui adalah agama yang sangat luas sekali, yang mencakup seluruh permasalahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan hidup dan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itu Islam tidak meninggalkan sedikit pun yang dibutuhkan, yang sangat dihajati oleh manusia, melainkan Islam memberikan penjelasan agama yang sesuai, yang berjalan sesuai dengan fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia. Tetapi tentunya Islam yang dimaksud adalah Islam yang Allah Jalla wa'ala turunkan
kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau ajarkan dan dakwahkan. Dan sampai kepada kita. Nah, ajaran Islam oleh sebagian manusia sangatlah dibenci, ditentang, dimusuhi. Dan mereka dengan berbagai macam cara dan usaha bersungguh-sungguh siang dan malam ingin merusak dan menghancurkan Islam dengan berbagai macam cara. Dasar hukum di dalam Islam ada dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua Sunnah. Kemudian dari dua macam ini maka bercabang kepada beberapa macam hukum yang dijadikan dasar, tetapi tidak keluar dari dua perkara ini. Yang Nabi SAW telah mewasiatkan kepada kita meninggalkan dua perkara ini. Yang kalau kita berpegang dengan kedua perkara ini, maka selamanya kita tidak akan tersesat. Sebagian orang sebagian manusia ingin merusak Islam melalui Al-Quran. Mereka ingin memalsukan Al-Quran, tetapi mereka tidak mampu. Al-Quran tidak seperti Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Pemeliharaan dan penjagaan Al-Quran dari Allah. Allah lah yang langsung memelihara dan menjaga Al-Quranul Karim. Tidak ada seorang pun makhluk yang dapat merubah atau memalsukan Al-Quranul Karim tanpa diketahui. Al-Quran tetap di dalam keutuhannya. Maka mereka tidak berhasil merusak Islam melalui Al-Quran. Walaupun sebagian manusia dari kaum Zanadiqah telah berusaha keras untuk memalsukan, menghapus, mengganti, tetapi tetap diketahui. Terbongkarlah kebohongannya. Karena firman Allah tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Palsu. Entah berapa ribu pembohong dan pemalsu hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi firman Allah tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, tidak hanya pada Al-Quran saja, tetapi juga pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia itu meliputi Al-Quran dan hadis. Karena hadis sebagai pentafsir yang menafsirkan, yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, kepada Al-Quran. Tanpa hadis maka tidak mungkin, bahkan mustahil kita akan dapat memahami dan mengamalkan kemudian mendakwakan Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran sangat berhajat kepada hadis. Kalau tidak ada hadis, maka kita tidak akan dapat mengenal Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan kami turunkan kepadamu al-dhikra, al-dhikra al-Quran, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, agar engkau dapat memberikan penjelasan kepada manusia. Litubayyin linnas ma nuzila ilaihim, apa yang Tuhan mereka, Rabb mereka turunkan kepada mereka. Wal'allahum yatafakkarun, dan agar supaya mereka berfikir, yang dengan sendirinya mereka akan dapat memahami sesuatu dengan pemahaman yang baik, akan dapat memahami Al-Quran, akan dapat memahami apa yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Duduk yang betul. Ah, jangan ngomong ya, lagi ngaji jangan ngomong, pinter. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan Al-Quran, memberikan penjelasan kepada manusia. Dijelaskanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan penjelasan dari hadis ini, dari sunnah beliau, maka kita memiliki pemahaman, kita mengerti, kita tahu apa maksud Allah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tutup firman-Nya, wal'allahum yatafakkarun. Bagaimana mungkin tafakkur tanpa satu pemahaman? Berarti kalau tidak dijelaskan oleh hadis, tidak dijelaskan oleh sunnah, maka kita tidak sanggup tafakkur, mengerti, memahami ayat Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW orang yang paling tahu tentang Al-Quranul Karim.
Apa kata sahabat? Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah pernah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat panjang sekali, hadis yang terkenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau. Jabir mengatakan, "Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa alaihi yanzilul Qur'an wa huwa ya'rifu ta'wilahu wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilnahu." Yang artinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, dan kepada beliau turun Al-Quran, jadi Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Wa huwa ya'rifu ta'wilahu, dan beliaulah yang tahu tafsirnya, artinya, maksudnya. Wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilnahu, dan apa yang beliau amalkan maka kami akan mengamalkannya. Jadi apa saja sesuatu yang beliau amalkan maka kami akan mengamalkannya. Hadis yang mulia ini, hadis sahih riwayat Muslim, memberikan pelajaran yang sangat tinggi kepada kita. Pertama, orang yang paling tahu tentang Al-Quran, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat menerima tafsir Al-Quran dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang maksud dari Al-Quran. Yang ketiga, bahwa para sahabat mengamalkan sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam amalkan, tidak keluar dari situ. Dengan Jabir mengatakan, "Wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilnahu." Dan apa saja yang beliau amalkan, maka kami akan mengamalkannya. Maka kaum zanadiqah, orang-orang zindiq, berusaha keras siang dan malam untuk merusak Islam melalui hadis, tetapi sekali lagi mereka tidak mampu. Karena hadis ada di dada para sahabat, di dada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ilmu mereka ada di dada, ilmu kita ada pada tulisan. Kata ulama, ilmu salaf fi sudur wa ilmuna fi sutur. Ilmunya orang salaf itu di dada, ilmu kita di kitab, di tulisan. Tanpa kitab kita tidak bisa berbicara. Sahih, lihat saya bawa kitab. Sadaqah, betullah apa yang dikatakan ulama, ilmu salaf fis sudur, ilmu kita fis sutur. Ilmunya orang salaf di dada, bersemayam di dada mereka. Sampai mati mereka bawa. Mereka memiliki pemahaman yang sangat baik, pikirannya jernih dan bersih. Ya. Maka mereka pun tidak mampu. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang ahlinya tentang hadis.
Sehingga dikatakan kalau seseorang berdusta atas nama Nabi SAW di timur, akan diketahui oleh ulama yang berada di barat. Tidak seorang pun juga memasukkan sesuatu atas nama Nabi yang mulia SAW, pasti akan diketahui. Kembali mereka berusaha, tidak pernah putus asa. Maka mereka mulai menempuh cara yang ketiga, yang lebih baik menurut mereka, lebih ada hasilnya, dan telah nampak hasilnya. Dari mana? Al-ilmu itu, pemahaman. Pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, pemahaman yang batil, bahkan pemahaman yang sesat, pemahaman yang mencapai tingkat kekufuran. Mereka masuk mulai dari sini. Mereka mulai rubah makna atau tafsir dari Al-Quran seayat demi seayat. Demikian juga mereka mengajak atau memasukkan sebuah manhaj, sebuah madhab yang kalau diikuti maka pemahaman kita terhadap Al-Quran Al-Karim dan Sunnah akan menyimpang, bengkok, tidak lurus. Kemudian mereka pun mulai mengadakan pencelaan demi pencelaan terhadap manusia yang paling dekat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lihat, pemahamannya disalahkan, salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mereka tidak bisa rubah, hadis mereka tidak bisa palsukan, dalam arti tidak diketahui. Tapi mereka menempuh cara pemahaman, ilmunya. Banyaklah tersesat dari kaum muslimin. Pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, bahkan sampai kepada tingkat kesesatan dan kekufuran. Hilangnya manhaj yang hak, sikap cara beragama yang benar. Orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab pada zaman dahulu, mereka tidak hanya menghilangkan atau menghapus ayat-ayat di Taurat dan Injil saja, tetapi yang terbanyak adalah mereka merubah makna Taurat dan Injil. Apa yang dikatakan Taurat dan Injil, ini yang dikatakan tahrif, merubah makna dari arti yang sebenarnya. Saya berikan contoh yang ada pada zaman kita pada hari ini tentang sebuah penafsiran
yang menyimpang dari apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Al-Islam adalah din, merupakan agama yang Allah turunkan kepada setiap nabi dan rasul, yang kemudian ditutup dan diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang membawa Islam yang kafah, syariat yang kamil, yang lengkap, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Islam ad-din. Apakah orang-orang zindik akan menghapus ayat yang mulia ini, menghilangkan? Tidak mampu, khususnya pada zaman sekarang. Dan mereka menempuh cara tafsir makna, penyimpangan terhadap makna atau maksud. Lalu mereka menterjemahkan dan memahami inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Bukan dengan arti atau makna yang sebenarnya. Mereka menerjemahkan, mengartikan inna ad-din 'inda Allah, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah al-Islam adalah agama yang mempasrahkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah. Yani al-Islam mereka tidak jadikan sebagai din, tetapi sebagai sifat yang ada pada setiap orang yang beriman, yang percaya adanya Tuhan, yang mempasrahkan dirinya kepada Tuhan. Oleh karena itu Islam ada pada agama-agama yang lain. Ini mazhab batiniyah. Mereka buat asas kaidah mereka yang besar, membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Agar kaum muslimin tidak mengikuti pemahaman as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Karena itu mereka membuat lagi kaidah celaan terhadap para sahabat itu dari dahulu sampai sekarang, karena tidak ada jalan bagi mereka kalau mereka mau berhasil menjauhkan kaum muslimin dari pemahaman yang benar kecuali mereka menjauhkan kaum muslimin dari para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang hidup lahir pada akhir abad kedua Hijriah dan hidup di pertengahan abad ketiga Hijriah,
Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Amirul Mu'minin fil Hadis, salah seorang murid terbaik Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan seperti ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Al-Riwayah. Idza ra'aita ar-rajul yantaqis ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat seorang yang yantaqisu, yakni mengurangi hak salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya orang itu zindiq. Zindiq adalah munafik. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, "Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu." Yantaqisu ini maknanya mengurangi hak, masuk ke pelecehan, ke caci maki, merendahkan, membodohi dan seterusnya. Yang semakna dengan itu. Ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang saja dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, maka ketahuilah, annahu zindiq. Sesungguhnya dia adalah zindiq. Wadzalika, yang demikian itu karena anna Rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun. والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang demikian karena sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم عندنا, di sisi kita adalah hak, dan Quran adalah hak, benar adanya. Yani as-sunnah dan Quran haqqun, yang wajib kita berpegang dengan keduanya. Siapa yang menyampaikan keduanya kepada kita, tentu kita akan jawab sahabat. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Zur'ah. Sesungguhnya yang telah menyampaikan kepada kita Quran ini dan sunnah ini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa maksud mereka? Maksud mereka agar kita berpisah dari para sahabat. Berpisah apanya? Jisimnya tentu jelas, karena kita hidup setelah sahabat, dan orang-orang yang sebelum kita pun hidup jauh setelah zaman sahabat. Apanya yang berpisah? Al-fahmu, pemahaman, al-ilmu. Karena itu Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan, "Wa innama yuridu an yajrahu shuhudana liyubtilu al-kitab wa sunnah." Yang mereka kehendaki, yang mereka maksudkan agar mereka dapat mencelah, menghancurkan persaksian kita terhadap para sahabat. Tujuan akhirnya apa? Liyubtilu al-kitab wa sunnah. Agar mereka dengan demikian dapat membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Kerja mudah, tapi hasilnya besar. Mereka kepayahan, keletihan, capek ketika mereka bekerja, berusaha untuk memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga mendustakan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, karena senantiasa dibongkar. Sekarang mereka berbohong, sebentar lagi bangkit ulama yang membongkar dan menelanjangi aurat mereka. Tetapi ketika mereka menempuh cara pemisahan
antara Islam dengan para sahabat Nabi mereka, maka pekerjaan yang mudah, singkat, tidak terlalu makan waktu yang lama, dan hasilnya cukup besar. Kalau para sahabat ridwanullah alaihim jami'an telah dicela oleh kaum muslimin, dijauhi oleh kaum muslimin, paling tidak pemahamannya, ilmunya tidak diambil oleh kaum muslimin, maka dengan sendirinya tidak ragu lagi, bersamaan dengan itu kaum muslimin pun akan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Secara apa? Secara pemahaman, pengamalan dan dakwah. Karena kalau pemahaman salah, tentu pengamalan dan dakwah pun akan salah. Lihat. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan ulama, kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini wasiat mereka. Tidak henti-hentinya mereka memberikan wasiat, hatta yang mendengarnya bosan. Berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Karena kalau ini ditinggalkan, maka kita akan meninggalkan Al-Quran. Ini dia. Tujuan akhir mereka, liyubtilul kitab wa sunnah, agar batallah Al-Quran dan Sunnah itu. Kita mungkin, kaum muslimin mungkin tidak mendustakan Al-Quran dan Hadis, karena kita telah beriman, kita telah mengatakan Al-Quran hak, Sunnah hak. Tetapi kita meninggalkan pemahaman dan faham. Pemisahan antara ilmu sahabat dengan ilmu kita, dijauhi kita dari ilmunya para sahabat. Maka timbullah berbagai macam pemikiran, penafsiran, pemahaman yang aneh, yang sangat aneh, yang paling aneh. Itu timbul karena apa? Datang karena apa? Karena hilangnya dari dada kita ilmunya para sahabat, pemahamannya para sahabat. Kata lima muzrah wal jurhu bihim awla. Celaan terhadap mereka lebih berhak. Mereka lebih berhak dicela, lebih utama. Wahum zanadiqah. Mereka inilah adalah kaum zindiqah. Zanadiqah. Orang-orang munafiqun. Maka kita tidak boleh lepas dari pemahaman para sahabat, hatta sejengkal pun juga. Karena para sahabat adalah orang-orang yang jujur. As-sidq, benar di dalam pemahaman. Oleh karena itu mereka berusaha keras agar kaum muslimin jauh. Maka para ulama, al-warasatul anbiya, waris para nabi dan rasul, pun bekerja dan berusaha dari zaman ke zaman, siang malam, menghabiskan umur mereka untuk membela pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena Islam tidak dapat kita lihat Islam yang sebenarnya kecuali dengan pemahaman ini. Karena lihat apa kata Imam Az-Zuhri, wa innama adda ilaina hadzal Qur'an was sunan
ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menyampaikan kepada kita ini, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunan bentuk jama' dari sunnah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang menyampaikan ya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka di mata kita telah tidak adil, telah tidak ada artinya, telah kita lecehkan, telah kita hina, telah kita rendahkan, maka dengan sendirinya kita akan merendahkan apa yang mereka sampaikan kepada kita, apa yang mereka bawa kepada kita. Para ulama mempunyai pandangan yang tajam. Tahu kemana akhir tujuan mereka itu. Dan mereka memakai perantara kaum muslimin, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan fi kulubihim marad, dalam hati-hati mereka terdapat penyakit nifaq. Sebagian lagi pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Mulai mereka melancarkan serangan-serangan yang keji terhadap para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para ulama kita, oleh karena itu para ulama telah ijma bahwa seluruh para sahabat udulun adil, dalam agamanya dan ilmunya. Pemahaman mereka benar. Ingat kata-kata Jabir tadi, wa ma 'amila bihi min syai'in 'amilnahu, apa saja yang beliau amalkan kami akan amalkan. Wa huwa ya'rifu ta'wilahu, dan beliaulah yang tahu tafsirnya. Maknanya kami tidak tahu, kami mengikuti beliau. Pemahamannya benar, otaknya jernih, bersih. Dan mereka hidup di masa turunnya wahyu, mereka menyaksikan turunnya wahyu, dan mereka tahu maksud dari wahyu itu. Karena cara mereka mempelajari Al-Quran per 10 ayat, 10 ayat demi 10 ayat. 10 ayat mereka pelajari, mereka pahami, mereka amalkan. Kemudian baru 10 ayat yang lain. Dan begitulah seterusnya. Dan mereka lah yang bisa atau dapat mewakili Islam kepada untuk menjelaskan kepada manusia, inilah Islam. Kalau mereka memberikan penjelasan, maka manusia akan tahu Islam itu seperti ini. Islam itu kayak apa? Islam itu bagaimana? Itu penjelasan dari mereka. Muslim menyerah kepada putusan Allah dan Rasulnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membuat-buat cara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Jauh.
Ya, ini pemahaman mereka tidak keluar dari Alkitab dan Sunnah. Nah, ini yang mau dijauhin. Oleh karena itu, pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah sangatlah lurus, berada di jalan Siratul Mustaqim. Mereka tidak pernah seperti kita mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu ayat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itu seperti ini. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis sahih yang sering saya ulang-ulang di sebagian kitab saya, karena hadis yang mulia ini merupakan salah satu dari sekian banyak kaidah-kaidah agama, bahkan yang terpenting diantaranya. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "La'ana Allahu al-washimat wal-mutashimat." والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Allah melaknat orang-orang yang mentato dan minta ditato, dan wanita yang mencukur alisnya, dan yang mengkikir giginya untuk kecantikan, yang robah-robah ciptaan Allah. Ini beberapa perbuatan terlaknat, tato dan minta ditato, yang mencukur habis alis, yang mempercantik giginya, bukan memperbaiki sesuatu yang rusak. Yang merubah ciptaan Allah. فبلغ ذلك امراة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. Lalu perkataan Ibnu Mas'ud itu sampai kepada seorang wanita dari suku Bani Asad, dari suku Asad, yang namanya Ummu Ya'qub. Lalu Ummu Ya'qub mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan dia berkata, sesungguhnya telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknat perbuatan ini dan perbuatan itu. Benar apa tidak? Tabayyunnya. Faqala, "Wa ma li la'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah." Kenapa saya tidak akan melaknat? Saya tidak melaknat apa yang Allah, apa yang Rasulullah SAW melaknat. Kenapa saya tidak melaknat apa yang Rasulullah SAW telah melaknatnya? Dan dia, hukum itu ada di dalam Kitabullah.
Jadi mengapa saya tidak melaknat apa yang telah dilaknat oleh Rasulullah SAW dan dia termaktub, tertulis di dalam kitabullah. Faqalat, maka Ummu Ya'qub berkata, laqad qara'tu ma bayna al-lawhayni fama wajadtu fihi ma taqul. Sesungguhnya saya telah membaca seluruh isi Al-Quran, maka saya tidak mendapati apa yang kau katakan tadi. Faqala, Ibnu Mas'ud menjawab, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Ama qara'ti wa ma atakum ar-rasul faqudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sungguh, kalau engkau betul-betul membacanya, benar-benar membaca Al-Quran, ini memerlukan tadabbur. Pembacaan Al-Quran ditadabburkan, ditadabburkan. Kalau engkau betul-betul membacanya, maka pasti engkau akan mendapati ayat tersebut. Tidakkah engkau membaca ayat, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu? Ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud, wa huwa fi kitabillah, dan hukum itu terdapat dalam kitabullah. Yakni apa yang ada dalam kitabullah, perintah Allah agar kita mentaati Rasul, menerima apa yang Rasul berikan dan menjauhi apa yang Rasul larang. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Qalat wanita itu, Ummu Ya'qub menjawab, bala, betul. Qala, maka beliau bersabda, fa innahu qad naha anhu. Maka sesungguhnya beliau telah melarang dari perbuatan tadi yang saya sebutkan, yang saya laknat. Karena Rasulullah SAW juga melaknat. Ummu Ya'qub taslim. Itu keistimewaan para sahabat. Kenapa wanita yang mendatanginya bukan laki-laki? Karena perbuatan itu umumnya pada zaman itu dikerjakan oleh wanita. Tidak ada laki-laki yang mentato pada zaman itu. Yang mentato adalah kaum wanita. Berbeda dengan zaman sekarang. Laki-laki dan wanita mentato dan minta ditato. Taslim Ummu Ya'qub. Ummu Ya'qub paham. Tetapi karena perbuatan itu biasa dikerjakan oleh wanita pada zaman itu, yang tentunya belum mengerti hukumnya, maka dia akan mengatakan, maka Ummu Ya'qub berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, yakni bahwa istri Abdullah bin Mas'ud pun melakukan perbuatan yang sama. Kata Ibnu Mas'ud, pergi lihat. Maka dilihat oleh Ummu Ya'qub, dia tidak menjumpai apa yang dia katakan. Yani istrinya Ibnu Mas'ud tidak melakukan hal itu. Lalu dia datang lagi kepada Ibnu Mas'ud dan mengabarkannya. Kata Ibnu Mas'ud, kalau istriku melakukan hal seperti itu, tentu dia tidak akan berkumpul dengan kami. Maksudnya dipisahkan. Nah, yang jadi kaidah di sini adalah, dan menjadi manhaj para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hubungannya dengan hadis. Ya, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an berpegang dengan sangat kuat kepada keumuman ayat-ayat dan kemutlakannya yang memerintahkan untuk taat dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan menerima apa yang beliau perintah dan menjauhi apa yang beliau larang. Dalam rangka apa? Dalam menerima dan mengamalkan seluruh hadis yang datang secara terperinci dalam berbagai masalah. Lihat manhaj mereka itu. Para sahabat berpegang kuat teguh
dengan keumuman dan kemutlakan ayat, ayat dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang mana? Yang memerintahkan kepada kita untuk taat dan ittiba kepada Rasul, menerima apa yang beliau perintah dan menjauhi apa yang beliau larang. Contohnya ayat tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Itu keumuman dan kemutlakan ayat. Ayat lain lagi, atiullaha wa atiur rasul. Berulang kali, berpuluh kali Allah memerintahkan ketaatan kepadanya dan kepada Rasulnya. Banyak sekali. Itu ayat-ayat yang bersifat umum. Itu dipegang kuat-kuat oleh para sahabat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menerima penjelasan beliau, hadis-hadis yang datang secara terperinci, yang hukum satuannya, satu persatunya tidak terdapat dalam Al-Quran. Contoh tadi, hukum larangan mentato dan minta ditato, mencukur alis, mengkikir gigi, ada dalam Al-Quran hukum itu satu persatunya termaktub? Jawab. Gak ada. Mana ayat yang melarang tato dan minta ditato? Gak ada. Dari hadis yang ada dalam Al-Quran, kemutlakan dan keumuman ayat perintah untuk taat kepada Rasul mutlak, tidak boleh pilih-pilih dan pikir-pikir lagi. Kalau perintah selain dari Allah dan Rasulnya, dilihat bertentangan atau tidak dengan syarak, dengan agama, maksiat atau tidak, dan seterusnya. Paham? Lihat kaidah itu. Kaidah yang sangat besar sekali. Dan kaidah ini yang hilang, sehingga mereka meninggalkan sunnah. Kalau mereka meninggalkan sunnah, maka mereka tidak paham Al-Quran. Yang adalah pemahaman yang sesat, pemahaman yang salah. Salah dalam menafsirkan Al-Quran. Lihat Ibnu Mas'ud mengatakan, wa huwa fi kitabillah. Itu ada dalam kitab Allah. Yang dimaksud ada dalam kitab Allah bukan satu persatunya ditulis dalam ayat Al-Quran. Haram mentato, minta ditato, haram mencukur alis, haram ini dan itu dan seterusnya. Tidak. Yang ada dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul, wa ma atakumur rasul fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Laki-laki haram memakai cincin emas. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada tertulis termaktub dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada di mana? Hadis. Yang ada dalam Al-Quran, perintah untuk mengambil apa yang datang dari Rasul. Maka orang kalau tidak bermanhaj dengan manhaj sahabat ini, dia akan menolak hadis tentang pengharaman cincin emas bagi laki-laki. Haram laki-laki memakai emas, baik itu berupa cincin dan selainnya. Yang kalau salah dalam pemahaman ini, maka salah kita dalam beragama. Ya, barangkali ini.
Kita lanjutkan dengan soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam beberapa kesempatan Anda pernah berdiskusi dengan teman dalam permasalahan agama. Namun ketika berbeda pandangan dan tidak terjadi titik temu, teman Anda selalu berkata, itu kan penafsiran ulama salaf. Benarkah perkataan demikian? Bagaimana kriteria seorang layak disebut ulama? Pertama, jangan berdiskusi kecuali kita memiliki ilmu. Itu yang pertama. Jangan berdiskusi kecuali kita memiliki ilmu. Kecuali kita ingin menasihati, memberikan pengarahan, boleh. Sejauh yang kita ketahui, adapun diskusi-diskusi yang sering dilakukan, atau dengan kata lain perdebatan-perdebatan, harus kita memiliki ilmu. Yang kedua, jangan berdiskusi dengan orang-orang awam yang tidak memiliki ilmu atau belum sampai pemahamannya. Dikhawatirkan nanti keluar dari mereka kata-kata yang justru kata-kata yang sangat besar sekali, yang mereka tidak sadar, yang mereka tidak sadari. Seperti kata-kata, itu kan penafsiran ulama salaf. Ini pelecehan, merendahkan martabat ulama salaf. Teman kita ini tidak tahu siapa ulama salaf. Ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tiga kurun yang terbaik, yang Nabi SAW katakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku, kemudian yang sesudah mereka, kemudian yang sesudah mereka. Siapa orang yang hidup pada zaman Nabi SAW? Para sahabat. Ini hadis mutawatir. Kalau kita tidak mengambil penafsiran para sahabat, maka tidak ada lagi tafsir yang bisa kita ambil di dunia ini. Keluar dari dia kata-kata yang sangat besar, bahaya. Tanpa dia sadari. Karena apa? Karena apa? Jawab, karena apa? Karena kebodohan. Orang yang bodoh bukan ilmu yang dia ikuti, tapi apa? Hawa. Mohon jelaskan maksud yang benar dari hadis tentang ulama mujaddid, pembaharu. Apa maksud hadis tersebut dan bagaimana ciri-cirinya dan seterusnya. Nabi yang mulia SAW telah menegaskan kepada kita sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan lain-lain, bahwa di penghujung setiap 100 tahun sekali, yang dimaksud tahun Hijriah tentunya, ada mujaddid, pembaharu,
Tetapi yang mujaddid al-ulama, orang yang alim, alim terhadap apa? Al-kitab wa sunnah. Dakwahnya apa? Mengajak manusia kembali kepada keduanya, memperbaiki tauhid yang telah hilang dari sebagian kaum muslimin. Memperbaiki tauhid yang ada pada kaum muslimin hilang, campur dengan berbagai macam kesyirikan. Menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah. Itu diantara ciri-ciri pokok bagi setiap mujaddid di penghujung 100 tahun sekali dari tahun Hijriah. Dan mujaddid ini tidak mesti satu orang, tapi bisa dua, tiga dan seterusnya bertebaran di bumi Allah. Tentunya orang alim akan sangat alim, manhajnya jelas, dia memperbaiki bukan merubah Islam. Memperbaiki cara beragama kaum muslimin, mengeluarkan segala apa yang orang masukkan ke dalam Islam yang tidak ada asal usulnya, yang bukan dari Islam. Menegakkan tauhid. Dan mujaddid dalam berbagai macam bidang keilmuan yang ada dalam Islam. Misalnya dia mujaddid di dalam tafsir, dia mujaddid dalam hadis dan begitu seterusnya. Zaman sekarang ini banyak kaum muslimin yang jauh dari manhaj as-salaf, selalu mengolok-olok para ulama salaf dan pengikutnya karena mereka anggap diamnya para ulama salaf terhadap penindasan kaum muslimin di Palestina, Irak dan sebagainya. Saya kira orang yang mengatakan demikian hidupnya di hutan kali. Jadi tidak baca kitab, tidak apa. Ya. Kalau hidup di kota, tahu baca kitab, ulama salaf sab terdepan dalam membela kaum muslimin Palestina. Keluar fatwa-fatwa besar dari mereka. Menyerukan untuk infak dan lain sebagainya. Mendamaikan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Bagaimana cara mengatasi kemelut yang ada pada diri mereka, sesama mereka. Bagaimana cara berhadapan dengan Yahudi dan seterusnya. Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali orang yang hidup di tengah-tengah hutan. Diberi uzur kalau dia hidup di tengah-tengah hutan. Ma'zurun, termasuk orang-orang yang diberi uzur. Karena ahli bid'ah sendiri mengakui sab terdepannya para ulama as-salaf. Ahli bid'ah mengakui enggak ada ulama yang seperti mereka dengan ilmu dinasehati. Banyak orang-orang yang dahulu berperang di Afghanistan, panglima-panglima perangnya datang duduk bersimpu di hadapan siapa? Di hadapan ulama salaf, memberikan taujihat, pengarahan-pengarahan. Jangan berubah manhaj mereka, dakwah ilallah, dan seterusnya. Orang yang mengakademinya akan ditertawakan oleh ahli bidah. Bahkan ahli bidah akan mengatakan kepada orang ini, ente malu-maluin aja bilang begitu. Halo,
Iya. Gak ada yang mengatakan ini. Makanya pertanyaan aneh. Ini siapa temannya yang tanya nih? Hidupnya di mana nih orang? Gak ada yang bilang itu. Gak ada. Gak ada. Nyata jelas. Mahasiswa nih, mahasiswa. Mereka lupa baca. Kalau tidak baca fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan para ulama lain, maka harap dinasihati. Jangan berbicara kalau tidak tahu. Karena itu tuduhan kepada ulama berbeda dengan tuduhan kepada umumnya kaum muslimin. Ustazah sedikit atau tidak ada sama sekali, tidak seperti ahlul bidah yang lain. Apakah tidak diterangkan untuk wanita, ditekankan kali, ditekankan untuk menjadi ustazah di manhaj salafin? Ya habis perempuan-perempuan yang enggak bisa, gimana mau jadi ustazah? Pintar baru bisa. Sahih? Pintar belajar baru bisa. Oh, berilmu. Tetapi kenyataannya juga tidak demikian. Banyak di antara kaum muslimat yang bermanhaj dan manhaj yang bagus jadi guru, pengajar. Mungkin yang dimaksud ustazah yang kondang kali, terkenal, keluar masuk TV barangkali. Ustazah gitu yang enggak ada. Ada. Wanita punya andil yang sama dengan laki-laki dalam masalah ilmu, tidak dibedakan. Dalam masalah ilmu, Islam tidak pernah membedakan. Kalau antum baca biografi, riwayat hidup para ulama, pembesar para ulama, di antara gurunya adalah wanita. Tidak sedikit para imam, gurunya adalah kaum wanita di antara gurunya, di antara guru-gurunya. Ada satu kitab saya pernah membaca dengan judul A'lamun Nisa, kalau saya tidak salah ingat. 4 jilid atau 3 jilid. Yang terjemahannya Tokoh-tokoh Wanita. Di kitab itu secara abjad huruf hijaiyah, nama per nama dijelaskan tokoh-tokoh wanita. Dan ternyata jumlahnya hampir seimbang dengan kaum laki-laki. Dengan berbagai macam keahlian. Dan saya hitung-hitung yang jadi muhaddisah, para ahli hadis yang para imam besar belajar kepadanya, itu banyak sekali. Jadi punya hak yang sama dalam ilmu, tidak dibedakan. Ya. Nah, harus belajar.
harus pintar. Tapi mungkin yang dimaksudnya ustazah yang lain, yang lain. Habis. Ada lagi? Pertanyaan yang besar sekali yang membutuhkan muhadarah tersendiri, tapi saya akan jawab seperti ini. Para sahabat tidak berdakwah kecuali mereka memiliki ilmu. Ilmu. Ini yang sering diulang-ulang dalam Al-Quran, di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu. Karena Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Tanpa ilmu mereka tidak berbicara. Nah. Yang kedua, mereka mengajak ad-da'wah ilallah. Tidak mengajak kepada diri mereka. Semuanya mengajak ad-da'wah ila Allah. Yang ketiga, mereka menegakkan hujjah, burhan, baik secara syar'iyah maupun aqliyah. Yang keempat, mereka mendakwakan yang asas, yang al-aham fal-aham, yang lebih penting, yang lebih penting, dan terus ke bawah. At-tauhid mulai. Yang kelima, mereka mengetahui mad'unya, orang yang akan didakwakan. Yang keenam, mereka memberikan dakwah dengan seperti memberikan pelajaran. Atau ada kalanya mereka berdebat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Yang terakhir, penjelasan mereka, dakwah mereka itu sangat jelas dan mudah diterima orang dan meresap ke hati dan menimbulkan barokah yang banyak. Dan bahasa mereka fasih. Itu fikih dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Masing-masing ada dalil-dalil. Di antaranya firman Allah tadi, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Dengan hikmah, dengan ilmu. Mau'izah hasanah, pelajaran yang baik. Lihat, diajarkan orang mau'idhah, wajadilhum billati hiya ahsan, diajak berdebat, berdiskusi dengan cara yang paling baik. Oleh karena itu mereka melihat tingkatan-tingkatan berpikir manusia.
Ada yang orang-orang umum, orang-orang awam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan inilah jalanku, yakni jalanku yang lurus, jalan Allah. Ad'u ila Allah, aku ajak ke jalan Allah. Semua dakwah para sahabat mengajak ke jalan Allah. Ad'u ila Allah 'ala basiratin, atas dasar basirah. Basirah, dalil, hujjah, burhan, bukti. Ana wa man ittaba'ani, aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Itu berarti dakwah para sahabat seperti itu. Dengan ilmu, dengan hujjah, dibuktikan kebenarannya. Dan dia mengajak ke jalan Allah, bukan mengajak pada dirinya, apalagi mengajak kepada kelompoknya. Tidak ada asabiyah. Ad'u ila Allah. Dan dakwah para sahabat sangat mudah. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW telah mewasiatkan kepada mereka, yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Beri kemudahan, jangan mempersukar. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari dari agama. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan orang mudah menangkapnya, sehingga sering saya bawakan cerita ini. Seorang tabi'in pernah mengatakan, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berceramah di musim haji, yang dia diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Hajj, pemimpin jamaah haji ketika itu. Kata tabi'in ini, kalau orang-orang Romawi dan orang-orang Turki dan orang-orang Dailam mendengar Ibnu Abbas, khutbahnya Ibnu Abbas ketika itu menafsirkan surat Al-Baqarah, dalam riwayat yang lain katanya surat An-Nur, la aslamu, pasti mereka akan masuk Islam. La aslam, pasti mereka akan masuk Islam. Dan dakwah para sahabat itu fikih pun. Dari sini kita mengetahui bahwa para sahabat tidak mengajak dalam dakwahnya kepada diri atau kelompoknya atau asabiyah, perhatikan terhadap kelompok tidak. Tidak berdakwah dengan kebodohan, dengan ilmu. Tidak berdakwah tanpa bukti, tapi dengan bukti. Tidak menyulitkan, tapi mudah. Dan seterusnya. Itu diantaranya. Banyak pertanyaan tentang pencelaan terhadap para sahabat. Pencelaan terhadap para sahabat ada secara mutlak, ada orang per orang. Kalau pencelaan terhadap para sahabat secara mutlak, maka ulama mengatakan itu kalimat kufur. Bahkan ada Imam Malik mengatakan, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa marah kepada para sahabat, maka dia kafir terhadap ayat yang mulia ini, di akhir surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghidha bihimul kuffar. Keberadaan para sahabat itu membuat murka, membuat marah orang-orang kufar. Mafhumnya yang dapat kita pahami, orang yang marah kepada para sahabat adalah sama dengan orang-orang kafirin. Karena itu Al-Imam Malik mengeluarkan hukum dari ayat yang mulia itu, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang murka, yang marah kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia itu. Karena hanya orang-orang kafirlah yang membenci, yang marah kepada para sahabat. Ini enggak ngerti apa maksudnya.
Kenapa fikih dari ahli bait sedikit sekali kita ambil? Apakah berbeda dengan fikih para sahabat, misalnya fikih madhab Ja'fari? Yang antum maksudkan ahli bait buatan orang Syiah atau ahli bait yang sebenar-benar ahli bait Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Saya kira yang antum maksudkan adalah ahli baitnya buatan orang-orang Syiah, yang ahlu bait Nabi berlepas diri dari orang-orang Syiah. Adapun ahlul bait yang sesungguh-sungguhnya adalah ahlu sunnah berpegang. Ibnu Abbas ahlul bait atau bukan? Ahlul bait Nabi. Hidup di rumah Rasulullah, tidur bersama Rasulullah. Ibnu Abbas, istri beliau Ummu Salamah, Maimunah, dan Ibnu Abbas tidur bertiga satu ranjang. 12 masih kecil. Kecil. Ingat kisah salat tahajudnya Rasulullah SAW, tiap beliau bangun sendirian, kemudian Ibnu Abbas mengikutinya. Lalu dia salat di sebelah kiri Rasulullah. Sebelah kiri Rasulullah, kemudian Rasulullah pindahkan ke sebelah kanan. Ahlul bait. Ali bin Abi Thalib ahlul bait. Hasan Husain radhiyallahu anhuma ahlul bait. Istri-istri Nabi ahlul bait. Itu ahlul bait menurut orang Syiah dan menurut ahlu sunnah. Adapun Syiah telah berbohong atas nama ahlul bait. Alangkah besarnya dusta mereka itu. Jadi kalau ada orang tanya begini, tanya ahlul bait yang mana yang saudara maksudkan? Ahlul bait yang dibuat oleh orang Syiah yang ada yayasannya di Indonesia ini. Ada yayasan ahlul bait kan? Banyak lah yayasan ahlul bait, mungkin banyak. Atau ahlul bait Nabi yang sebenarnya. Seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan lain-lain radhiyallahu anhum jami'an. Baik dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ahlus sunnah sangat dekat kepada ahlul bait Nabi. Karena salah satu dari i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait Nabi. Keluarga Nabi SAW. Bukan orang-orang yang mengaku menjadi keluarga Nabi SAW. Karena pengakuan tanpa bukti adalah dusta. Dikatakan bahwa pemahaman sahabat berbeda-beda, contohnya tentang hadis solat asar, maka umat Islam pun bisa saja berbeda-beda pemahamannya. Kalau sengaja berbeda-beda pemahaman mengambil dasar dari hadis tersebut adalah salah. Pertama, yang kedua, pemahaman apa yang dimaksud? Apakah pemahaman yang tidak keluar dari manhaj, atau perbedaan pemahaman dalam manhaj? Kalau perbedaan pemahaman dalam masalah-masalah ahkam hukum, seperti kejadian pada solat asar pada zaman sahabat, itu masuk dalam bab manhaj akidah atau dalam bab hukum? Dalam bab hukum. Yang kalau berbeda satu dengan yang lain tidak keluar dari manhaj. Jadi jauh sekali
Memang saya pernah membaca sebuah tulisan berdasarkan ini, boleh berbeda-beda manhaj, padahal para sahabat manhajnya tidak berbeda satu, itu manhajul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis. Masih ada lagi? Apa hak dan kewajiban orang awam menurut syariat? Sama antara orang awam dengan orang alim, bahkan antara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, kecuali kalau ada pengecualian, selain kalau ada pengecualian dari agama. Sama, tidak ada perbedaan. Apa yang dimaksud? Hak dan kewajibannya sama. Hanya ulama mempunyai kewajiban lain, yaitu menyebarkan ilmunya. Hukum mencabut uban, tapi ada hadis yang menerangkan tidak akan merasakan, agak paham ini saya, paham tulisan. Ustaz, kenapa agama Islam sering disebut dengan agama teroris? Mungkin baru-baru ini aja bukan? Apa yang harus dilakukan oleh para kaum muslimin? Pertama, belajar tentang Islam agar mereka tahu apa itu Islam, agama mereka. Yang pertama, tanpa ilmu kita tidak akan tahu tentang dinul Islam. Yang kedua, menerapkannya. Yang ketiga, mendakwahkannya. Didakwahkanlah orang-orang yang mencela Islam sebagai teroris, agar mereka masuk ke dalam Islam yang pernah mereka cela itu. Didakwahkan. Musuh-musuh Islam mengambil kesempatan ketika kaum muslimin jauh dari agamanya, ketika kaum muslimin tidak mengerti tentang Islam, lalu bertindak berbuat yang menyimpang dari Islam, maka terbukalah pintu bagi mereka untuk mencela Islam. Karena itu kita harus berilmu tentang agama kita, harus paham tentang Islam, kemudian mendakwakan Islam, menerangkan Islam kepada mereka, terutama kepada orang-orang di luar Islam. Ajak mereka masuk ke dalam Islam tanpa paksaan. Karena satu-satunya agama yang mampu berdakwah di tengah-tengah manusia dengan hujjah, dengan ilmu, hanyalah agama Islam. Agama yang lain tidak bisa berdakwah
dengan menegakkan hujjah naqliyah dan aqliyah. Bahkan Islam berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga kalau saudara mengenal Islam, paham Islam, dan saudara tahu misalnya bahasa Inggris, saudara bisa berdakwah kepada orang-orang barat khususnya yang ada di negeri kita ini tentang Islam, memperkenalkan Islam. Selama ini mereka, sebagian dari mereka, kalau tidak dikatakan sebagian besar dari mereka, belum mendengar Islam secara kafah. Maka harus disampaikan dakwah. Kata-kata orang Islam, kalau ditanya apa itu Islam, bisakah saudara mampu menjelaskan tentang Islam? Ya, tahu. Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia lengkap. Tidak ada agama yang seperti Islam. Karena ini agama Allah, agamanya para nabi dan rasul. Dan wajib bagi kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang sangat besar ini. Harus berilmu. Kaum muslimin harus belajar tentang Islam. Terutama para pemudanya. Dan menerapkannya, kemudian mendakwakannya, memperkenalkan Islam, menjelaskan tentang Islam. Sekarang kesempatannya. Tapi kita tidak akan mampu menjelaskan Islam kalau kita tidak tahu Islam. Kalau kita tahu Islam, paham tentang Islam, mampu menjelaskannya, insyaallah akan berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang sangat tertarik pada Islam kalau ditahu. Kalau mereka tahu Islam, habis. Habis sudah. Iya. Barangkali ini yang kita bahas, enggak ada lagi pertanyaan, sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ